Hello everybody, welcome back to my channel. Tempat belajar vokal yang mudah dipengerti dan gratis. Dan tempat di mana everybody can sing. Hari ini spesial lagi karena saya akan latihan dengan orang tercinta saya. Saya akan latihan dengan istri saya, tapi saya nggak tahu dia ada di mana sekarang. Katanya dia mau ikut latihan karena udah lumayan lama dia nggak latihan. Hari ini saya paksain kamu harus latihan. Oke? Saya harus telepon dia atau gimana ini? Kayaknya saya harus, pokoknya hari ini saya harus latihan dengan dia. Di mana dia ya? Masuk iya boleh juga, tapi nggak usah di sini juga kali, lu berat. Duduk iya, duduk di tempatnya. Gimana sih kamu selalu masuknya gitu, nggak disangka-sangka. Orangnya gitu memang, makanya saya suka kadang-kadang gondok juga. Siap latihan hari ini? Apa bicara? Siap. Nah, saya paksain dia hari ini, dia harus latihan. Oke? Oke deh. Everybody, udah lumayan lama kamu gak latihan, udah sebulan lebih, gimana sih? Males banget sih latihan. Everybody, ini jangan ditiru ya. Enggak boleh begitu. Kalau mau latihan itu harus, kalian harus konsisten kalau mau latihan. Tiap hari, paling kurang seminggu 3 kali latihan. Caranya gampang, tinggal buka YouTube saya, gampang. Ikut latihannya, ikut vocalizingnya, dinonton ya. Jangan gak dinonton tapi bilang, sudah saya udah latihan, gak bisa, harus dinonton. Latihan bareng kita, oke? Okay? Oke. Okay. Siap. Sudah siap? Saya siksa. Siap. Oh, siap, dia bilang. Siap, saya siksa everybody. Huh, siap kita latihan. Oke. Okay. Vocalizing dikit ya. Waduh. Oke, okay, kita vocalize dikit. Relax aja. Karena dia suaranya alto, dia agak rendah suaranya. Jadi, para wanita yang suara kalian rendah, pas banget ya latihannya. Kita mulai dari rendah banget, dari agak rendah. Iya, oke. Okay. Everybody ikut sama-sama. Cuman ya, pakai ya. Nadanya do mi sol mi do mi sol mi do. Ya. Simple ya, gampang banget. Tapi itu bagus banget untuk melatih kalian. Oke. Okay. Ya, ingat nggak ada dorongan. Jadi bukan ya, tapi ya, ya, ya-nya beda. Ya, ya dengan ya, bukan begini. Ya, coba kamu yang salah. Ya. Nggak segitu aja. Ya, ya, gitu aja. Sekarang ya. Ya. Iya, sekarang ya. Bangga saya sama kamu. Coba. Oke, siap everybody. Kita mulai. Mulai. Ya, ya. No, satu kali. Ya. Baru saya puji langsung gitu kan, orang nggak boleh dipuji. Gitu. Okay. Siap, okay, sekarang okay. Nih, 2, 3. Ya. Good, naik dikit. Ya. Naik dikit. Ya. Good, naik dikit, senyum dikit. Ya. Walaupun nggak didorong, tapi suaranya harus proyeksikan ke depan, bukan ya, tapi okay. Ya, ya, ya. Coba. Ya. Tiga. Ya. Relax. Ya. Dengar. Oke, okay, ampun. Ya. Jangan ke head voice. Masih lihat ya?
maksa. Enggak maksa, lihat saya. Kan ini masih rendah. Ya. Iya. Ya. Coba. Ya. No, kamu ikut saya. Ya. 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 Itu muap itu di situ gunanya. Ya. No, bukan ya. 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 Oh my god. Ya. Saya enggak jadi puji dia everybody. Lihat, dengar okay, saya okay, tuh okay, ikutin. Okay. Everybody pasti bisa ngikutin saya, lihat. Okay, okay. Yo. Yo. Iya, gitu. Ya, ikutin gitu aja. Begitu. Yo. Yo. Iya. Yo, nguap kan? Yo. Yo. Yo, nguap itu. Yo. Yo. No, jangan pakai fat voice. Yo. Iya, masih suara. Yo, asli. Aduh. Yo. Coba. Yo. Oke. Okay. Yo. Yo. Iya. Gitu. Jadi di dorongnya bukan ke depan tapi ke atas kan? Iya. Iya. Sekali lagi. Tambah lagi. Yo. Oke, good. Iya. Maaf ya. Iya. Iya, saya jadi salah, sorry. Maaf. Iya. Tiga. Iya. Everybody. Jadi lihat ya, tadi perbedaannya dia dari pertama tadi langsung ke head voice, enggak boleh. Chest dulu. Maaf ya lupa. Cara latihan chest yang paling gampang supaya kamu bisa tinggi adalah muap. Jangan dipaksain tapi nguap. Hey, coba. Hey. 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 Hey, hey. Hey, hey. Iya. Yeah. Sudah ingat lagi. Sekarang kita coba agak pakai hey dong. Hey, 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 hey. Coba. Hey 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 hey. Iya, sekali lagi lebih putus-putus. Aduh. Hey hey hey. Gitu dia. Dua, tiga. Hey 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 hey. Iya, itu maksud saya. Terakhir, dua, tiga. Hey 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 hey. Nyampe kan? Nyampe. Itu emang ngaruh buat apa? Itu chest voice. Supaya kamu nggak langsung dikit-dikit langsung hey hey hey. Langsung ke head voice. Apaan sih nyanyi? Hey. Jangan langsung ke head voice kalau masih bisa chest voice. Itu penakut namanya. Enggak bercanda everybody. Terakhir. Ini apa lagi? Hey 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 hey. Coba nyampe enggak? Hey 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 hey. Ulang sekali lagi, tiga. Hey 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 hey. Itu kan masih nyampe kan chest voice-nya, itu lumayan udah tinggi. Untuk dia itu udah tinggi banget everybody karena dia alto. Dia alto, suaranya rendah banget. Jadi dia sampai di C5 itu udah tinggi banget untuk chest voice ya. Untuk chest voice. Oke. Okay. Kalau head voice dia masih tinggi banget, masih ke atas. Masih mampu. Oke. Okay. Kita coba satu lagu. Lagu apa ini kita mau coba? Apakah itu? Saya cari ya. Mencari lagu lama ya. Coba lagu lama ya. Karena lagu-lagu baru. Saya pakai itu, lagu lama karena dia cuma taunya lagu lama. Kita cuma lagu Titi DJ gimana? Titi DJ Rosa itu boleh banget. Titi DJ aja. Saya cari. Nah, ini. Tapi jangan Bahasa Kalbu, tahu? Tahu dong. Oh. Biasa. Zaman ya zaman. Orang-orang tua biasa ya. Asal jangan lagunya. Oke, okay. Kita coba lagu sedikit baris. hanya awalnya doang ya. Oke. Okay. Sedikit aja. Sedikit aja, everybody.
terkasih. Itu dulu ya. Oke, kita coba ya. Itu aja dulu. Okay. Aku lihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Baca teks supaya benar. Coba. Dua kau. Okay. Two, three, and kau satu terkasih. Kerendahan atau cukup? Cukup, begitu. Cukup. Okay. Everybody yang tenor ini pas banget buat kalian. Yang wanita juga yang suaranya agak rendah, alto, bisa ikut sama-sama. Kita coba latih sedikit bahasa kalbu, oke? Okay? Santai. Okay. Nah, ini salah satu cara juga untuk menyanyi nada rendah. Banyak everybody yang nanya, nyanyi nada rendah itu seperti apa? Ini contoh, kita contohkan ya. Oh, okay. Jadi ini lumayan rendah untuk dia kan? Kau satu terkasih. Nah, that's it. Oke. Okay. Kalian harus bisa rasain benar-benar suara kalian di dada. Di dada. Ya, iya, jadi, terasa. Coba kau. Ada getaran. Kau. Coba sini. Oke. Okay. Sorry everybody, ini istri saya jadi enggak masalah ya. Yang everybody jangan apa ya? Ini istri saya jadi enggak apa-apa. Kau. Nah, itu dia terasa getaran. Getar. Jadi kamu rasain di situ, tapi suara kamu enggak boleh kamu paksain keras. Iya, iya. Jadi enggak usah. Kau, enggak iya. usah. Jadi biarin aja dia keluar. Kau. Terkasih. Oke, okay, kita coba. One, two, three, and kau satu terkasih. Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Asik, sampai situ aja. Oke, okay. Everybody gimana? Ikut kan, ngikutin sama-sama kan? Dan yang rendahnya relax. Kan? Relax. Oke, okay. Sekarang menurut kamu itu udah enak dengan style kamu enak, atau enak, saya enggak mau enak. Kamu meniru siapa-siapa. Kita coba cari style dia yang terbaik ya, everybody. Enggak. Yang enak cukup. Untuk dia. Kita coba sekarang keras, kamu nyanyinya keras. Oke, okay, coba ya. Kau satu terkasih. Kita coba cari style kan. Coba. Kau nyanyi begitu ya, coba. Okay. One, coba bisa. Kau satu terkasih. Ya, yeah. Lebih agak modern-modern dikit. Kita lihat apa cocok atau enggak. Kan kita akan lihat nanti cocok atau enggak. Dua, tiga. Kau satu terkasih. Kulihat di sinar matamu. Tersimpan kekayaan batin. Oke, okay, bagus juga ternyata. Oh, tapi terserah kamu. Paksain. Oke, okay, jadi everybody yang cocok dengan cara-cara yang tadi, yang stylenya terserah. Nggak dipaksain, cuman suaranya dibuat sedikit lebay. Kau, ada kau, ya, agak modern dikit itu. Biasanya anak-anak zaman dikit. Sekarang. Nggak apa-apa. Tapi dia karena tipenya orang zaman dulu, jadi kita cara biasa aja, yang nyantai, yang iya, enak di dia, yang jadi enak. Biasa aja. Kau, ya. Kasih. Oke, okay, that's good. Sekarang kita masuk ke ref-nya. Oke, okay, cocok nggak dengan dia dengan cara biasa aja? Percayalah. Ingat everybody, kalau kita mau nyanyi, kita harus ngerti benar-benar lagunya tentang apa. Jadi waktu kita nyanyi, benar-benar kita masuk ke dalam lagunya. Jadi, percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Wow, luar biasa kata-katanya. Dan arti kata kecewamu. Oke, okay, kita coba nyanyi. Percaya. Terserah kamu. Oke. Okay. Ya, saya cuma kasih contoh. Bisa kamu, stylenya terserah kamu. Kamu bisa percaya atau percayalah. Okay. Bisa begitu. Atau mau bisa dengan gaya lain, style lain, it's okay. Percaya. Bisa. Jadi kamu cari yang enak di nyaman, kamu dan nyaman. Okay. Dua, ready. Tiga. Percaya. Dan arti
kamu, kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar, besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Terserah dia, saya bilang everybody. Dia mau style seperti apa, itu urusan dia. Oke. Okay. Ya? Udah enak? Apa gimana rasanya? Apa yang mau dirubah? Nggak ada. Nggak ada, terserah kamu. Tapi style, makanya saya bilang. Kita coba lihat kalau style lain masih cocok ke dia. Sekarang kamu nyanyi agak baik, keras. Percayalah, hanya diriku paling mengerti. Harusnya begitu ya? Nggak, itu kan style. Style itu terserah. Ada orang yang suka dengan gaya itu. Kita coba di kamu. Kamu bisa nggak nyanyi seperti itu? Nanti kita coba mana yang dia suka, itu yang dia akan pilih ya. Jadi ditambahin sedikit vibranya agak lebih banyak dengan style ini. Okay. Percayalah, hanya diriku paling mengerti. Iya. Oke. Okay. Dua, tiga. Percayalah, diriku paling mengerti, yeah, kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih yakinlah, oh, hanya aku yang paling memahami arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Wah, tetap enak juga. Luar biasa. Asal lagu-lagu dulu. Oke. Okay. Everybody, style terserah kalian mau pilih yang mana, mau tadi yang pertama yang lebih lembut atau yang sedikit lebih modern yang kedua, oke? Okay? Terserah everybody, kalian terserah mau yang mana anda, itu urusan anda. Anda juga terserah anda, oke? Okay? Okay. Siap? Sekali lagi terakhir buat everybody, saya tambahin sedikit buat dia ya everybody. Ada satu hal yang penting juga untuk nyanyi adalah dinamika namanya, oke? Okay. Ya, jadi dinamika itu keras lembutnya. Contohnya kalau kamu nyanyi percaya, jadi dari kecil percaya, tiba-tiba keras, okay, sampai keras, oke? Okay. Ya. Ada dinamikanya, dua, tiga. Percayalah, hanya diriku paling mengerti keselisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubari akhirnya dijelekin. Percayalah. Iya. Asik. Boleh lah untuk hari ini. Gak usah dipaksain. Nanti berikut kita kasih masuk apa unsur-unsur lain lagi. Gimana? Misalnya apa? Misalnya batu bata. Baru tambahin semen. Ya kan? Oke deh. Baru diplester, dicet. Everybody. Everybody. Ya? Itu nyanyi itu sama kayak kalau kita mau bangun rumah ya. Yeah. Jadi batu batanya disiapin dulu, kalau udah jadi dindingnya pencinta sinetron ya. Kalau udah jadi dindingnya harus dicat supaya lebih manis.
Kalau udah dicet, dikasih-kasih ornamen dikit, ditaruh apa kayak bingkai-bingkai apa supaya kelihatan lebih keren. Ditaruh ini rumbai-rumbai supaya lebih cantik. Minta maaf ya teman saya, kita rumbai. Maksud saya rumbai-rumbai itu ini. Prong-prong. Iya, ornamen. Oke. Okay. Ya. Jadi gitu nyanyi juga begitu everybody. Gak boleh juga cuman dindingnya polos banget, gak bisa dicet. Itu namanya ornamen. Iya, itu namanya memperindah, mempermanis nyanyian. Oke? Oke, oke. Ngerti, mengerti. Siap. Hari ini sampai sini dulu ya. Capek soalnya. Latihan sama kamu capek? Saya juga capek. Sampai ketemu di video lainnya everybody. Sampai ketemu. Oke deh. Oke. Terima kasih everybody yang terus support channel saya. Terima kasih. Terima kasih. Kami selalu doakan kalian. Ya, setiap malam kami selalu doakan semua everybody supaya sehat-sehat selalu, ya. Supaya sukses selalu dibukakan rezeki selebar-lebarnya, terlebih kalian-kalian yang terdampak dari virus corona ini. Ya. Kita doakan supaya selalu diberkati. Dilindungi Tuhan, okay? Yes. Dan selalu jadi berkat dimanapun kalian berada. Amin. Jangan lupa sebelum latihan berdoa dulu, ya kan? Doa dulu. Tadi kita lupa berdoa ya. Iya. Jangan bilang. Okay. Jangan lupa ya everybody, berikut harus berdoa dulu. Thank you so much everybody. Thank Sampai so jumpa much. Di video berikutnya. Bye. Bye.